Hobis Gupi Biologi. Halo Hobis, bertemu kembali bersama kami dalam video bagian keempat khusus konten berhadiah dari Gupi Biologi. Konten keempat ini tentu sangat dinantikan oleh Hobis, terutama Hobis yang sudah ikut serta di dalam tebakan hadiah pada konten yang ketiga beberapa minggu yang lalu. Memang benar Hobis, karena di video konten ini kami akan mengumumkan siapa pemenang yang akan mendapatkan hadiah dari konten video ketiga tersebut. Dan bagi Hobis yang akan ikut serta dalam permainan ini, kami persilakan untuk terlebih dahulu mensubscribe dan juga men-like video ini, karena ini adalah merupakan syarat mutlak untuk mengikuti konten berhadiah ini. Sudah di sub dan di like video ini Hobis? Sekarang ayo kita. Di konten video berhadiah ketiga, ada 3 peserta yang memberikan jawaban yang benar, yaitu 32 ekor. Pertama adalah Julian Ali, yang kedua Sony Suka-Suka, yang ketiga Channel Pelajar SD2. Namun dalam hal ini kedua akun Sony Suka-Suka dan juga Channel Pelajar SD2 tidak bisa kami anggap menang karena salah dalam penulisan, kurang kata AFR. Sehingga pemenangnya adalah akun milik Juliani Din. Kami persilakan kepada pemenang video konten berhadiah ketiga untuk segera mencantumkan alamat lengkap dalam komentar video berikut ini, agar kami segera dapat mengirimkan hadiah kepada Anda. Dan kami mengucapkan selamat bagi pemenang pada konten video berhadiah yang ketiga, dan selamat kepada yang beruntung untuk dapat mencoba kembali keberuntungan Anda di konten video yang keempat ini. I want nobody but you. Dan di konten yang keempat ini, kami hanya meminta para Hobis untuk menjawab apa nama jenis ikan yang ada di dalam double wall glass yang kami pegang ini. Dan tulislah jawaban Hobis di bawah kolom komentar video ini. Don't need no luggage, nah 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 nah. Don't need no stress, girl, nah 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 nah. Just me and your songs are right, girl. I want nobody but you. 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 Dan untuk pemenangnya akan kami umumkan pada video 4 kelima selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.